Jadi Ultraman Mebius itu dia. Coba lihat di sini ditulis anggota, guys. Kira-kira siapa yang menulis ini? Hirokawa. Wartawan gosip itu ya? Mirai. Jangan-jangan dia melihatku saat berubah menjadi Mebius. Astaga. Dia Mebius. Padahal dia sudah ditolong oleh Mirai. Ini benar-benar payah. Biarkan saja. Seandainya orang-orang tahu siapa Mirai, tidak ada yang berprasangka buruk pada Ultraman. Kalian semua sehat-sehat saja. Halo. Toripi? Sudah lama tidak muncul. Wah, ajudan dari pergi kunjungan ke guys berbagai negara ya? Bukan kunjungan biasa, tapi ini studi banding. Aku sudah melihat dunia. Saat aku tidak ada, tampaknya terjadi banyak hal. Tapi tidak perlu khawatir. Sebesar apapun kasusnya, tidak perlu panik. Ada 13 Imperial Laser masuk ke dalam bumi menjebol garis pertahanan dari Guy Spacey. Imperial Laser? Satu saja sudah membuat repot. Dan sekarang jumlahnya ada 13. Mau turun di mana? Semuanya di Jepang? Imperial Laser menyebar. Tempat turunnya diperkirakan Washington, Moskow, Beijing, Paris, dan London. Semuanya ibu kota negara-negara besar. Apa itu? Guys, Seligo. G.I.G. Aku adalah raja yang akan menguasai planet ini. Suara ini dipancarkan ke seluruh dunia. Aku akan menyampaikan keinginanku pada semua manusia bumi. Segera usir Ultraman Mebius. Ultraman menyamar menjadi manusia? Tidak mungkin. Cari dia. Lalu usir dengan usaha kalian semua. Disuruh mengusir Mebius. Permintaan itu tidak akan ada yang memenuhinya. Aku tidak peduli raja atau siapa. Dengan sikap tegas aku. Imperial Laser yang di Tokyo bergerak. Mulai menyerang. Jadi tujuanmu adalah menakuti dunia dengan menyerang Jepang dulu ya? Ayo! Lari! Awas! Ada monster! Ha!
kita bantu Mebius. G.I.G. Rasakan itu! Ada dua monster lagi! Transfer ruang. Saat kalah, Imperializer lain dikirim. Kalau begini tidak ada habisnya! Meteor, diizinkan. Garut open. Invisible Phoenix, power maksimum. Hancurkan bumi dalam sekejap. Usir Mebius dari bumi. Jika kalian mengikuti perintahku, aku berjanji akan menjaga bumi dari ancaman seperti apapun. Batas waktunya 3 jam. Aku akan menunggu jawaban yang jelas dari manusia bumi. Hidukawa, katanya kau mengetahui siapa Mebius itu. Kru guys, Mirai Hibino. Jelas kru guys lainnya pun tahu. Meski tahu siapa dia, tapi tetap merahasiakannya. Aku Shiki dari kantor pertahanan negara. Meski tahu kalau Mirai Hibino adalah Ultraman, guys Jepang tetap merahasiakannya dan menjadikannya pasukan pertahanan. Memangnya ada masalah apa yang ini? Yang bertanya itu aku. Akhirnya kalian datang. Mereka mengatakan kalau Mirai itu adalah Mebius. Itu tidak mungkin kan? Itu benar.
Seharusnya kita manusia bumilah yang harus menjaga bumi ini. Itu pesan terakhir komandan pasukan pertahanan yang dulu. Kau tahu itu kan? Iya. Meskipun Ultraman, dia itu makhluk asing. Apa tidak merasa aneh dengan menyerahkan sayap pertahanan bumi pada yang tidak kita ketahui asalnya? Itu sama sekali tidak aneh, Mebius. Tidak. Mirai adalah teman kami. Teman? Sejak kapan guys menjadi grup pertemanan? Kami minta kepada kalian untuk menyerahkan Ultraman Mebius. Saat ini, Mirai tidak bisa bergerak. Jika dibawa pergi dengan paksa, maka dia bisa mati. Karena saat ini, kondisinya sangat kritis dan dia sangat membutuhkan pertolongan medis. Dengar baik-baik, Mirai tidak bisa dibawa. Sayang sekali, tidak ada waktu lagi. Ya, aku kenal. Anak muda bernama Mirai Hibino. Meskipun kurang terampil, tapi dia berjuang lebih keras. Lebih sopan dan baik hati dari siapapun. Minggirlah kau. Dia anak buahku yang tidak tergantikan. Ajudan Toriyama. Itu ucapan sebagai ajudan Gais Jepang? Ataukah ucapan secara pribadi? Jelas sekali, itu mewakili keinginan dari Panglima Gais Jepang. Apapun alasannya, tindakan kalian selama ini dianggap sebagai keinginan seluruh Gais Jepang. Dianggap seperti itu, tidak apa-apa. Lama tidak bertemu, Panglima Sakomizu. Panglima? Astaga. Komandan? Panglima Gais Jepang. Itulah aku. Komandan Sakomizu merahasiakan posisi panglimanya untuk memimpin langsung di lapangan. Tapi kenapa selama ini? Karena aku ingin bersama kalian. Dan aku juga ingin berjuang bersama Ultraman. Bersama kalian. Hanya itu saja. Komandan. Dengar baik-baik. Sebagai pemerintah, aku minta serahkan Mirai Hibino dan memecatmu, Sakomizu. Kau tidak boleh bertindak sembarangan. Sebelum itu, izinkan aku melakukan tugas terakhirku. Tugas terakhir? Ternyata bukan titik hitam biasa saja. Kalau dibiarkan, matahari akan... Astaga! Panglima, konferensi persnya sudah siap. Aku serahkan ini kepadamu. Selamat siang, Panglima Gais Jepang, Sakomizu. Masih ada satu jam sampai batas waktunya, dan aku ingin menyampaikan sesuatu. Mebius adalah anggota pasukan Gais. Wah, wow, Mebius anggota pasukan Gais. Mungkin saat ini
Banyak yang merasa terkejut dan juga terguncang. Tapi tolong, dengarkan cerita pribadiku ini. Pada masa lalu, saat aku terbang keluar angkasa, dengan menggunakan kecepatan cahaya, melihat Ultraman yang sedang berjuang melindungi bumi dari musuh tanpa diketahui orang. Saat itu dia mengatakan, mereka akan terus menjadi tameng. Sampai suatu saat, manusia bumi bisa setara dengan mereka. Mereka sangat menyayangi manusia. Dan terus melindungi manusia dengan mempertaruhkan nyawa. Kita memiliki tanggung jawab untuk membalas kebaikan mereka. Kitalah manusia bumi yang harus bisa menjaga bumi ini. Itu pesan terakhir Komandan Pasukan Ultra, Komandan Kiriyama. Ucapannya bukan bermaksud tidak memerlukan Ultraman. Tapi kita harus berjuang bersama tanpa bergantung pada kekuatan mereka. Komandan, sampai detik terakhir membantu Ultraman tanpa kehilangan harapan. Itulah yang dimaksud dengan ucapannya. Untuk itu, kita bisa membantu mereka. Jika bisa menang dengan membantu, tidak perlu susah-susah. Jangan berisik. Aku mohon. Sekarang keluarkanlah keberanian. Dan tunjukkanlah keinginan sebagai manusia. Tanpa takut pada ancaman musuh. Ikutilah suara hati masing-masing. Kemudian buatlah jawaban terakhir. Terima kasih atas waktunya. Permisi. Aku akan menghirup udara segar di luar. Panglima. Tenang saja. Aku tidak akan melarikan diri. Bagaimana? Ultraman akan diserahkan? Maya kau. Kau tidak dengar siaran tadi. Tapi kalau robot itu mengamuk, jika Mebius dan Guys kalah... Itu tidak mungkin. Ultraman tidak akan kalah. Itu benar kan, Mama? Iya, Ultraman tidak akan kalah. Jangan usir Ultraman. Aku percaya pada Mebius. Halo? Adikku juga. Anakku mendukung Mebius sampai titik akhir. Iya, tapi sampai ya. Tunggu sebentar ya. Kami catatnya. Baik. Ya, kami terima pesannya. Ya. Terima kasih. Ini? Ya, baiklah. Saat ini seluruh jaringan dan server dalam kondisi panik. Hampir semuanya meminta agar Mebius jangan diusir. Ini dari kantor pusat. Ya. Baik. Saya mengerti. Komandan Sakomizu! Apapun yang terjadi, Mirai tidak akan diserahkan. Itulah jawaban dari semua orang. Batas waktunya tinggal 5 menit. Panglima Sakomizu, kami mohon perintah. Ya, Iji.
Manusia bumi tidak mau mengikuti perintahku. Waduh, bergerak. Kalau begitu, aku beritahu kalian. Kalian adalah manusia-manusia lemah. Imperializer bergerak serentak di semua tempat. Tim guys dari setiap negara sudah mulai menyerang. Ryu, George, Marina, Diaji. Aku di sini! Aku di sini! Hah? Itu Mirai! Mirai! Mebius! Ayo bantu Mirai! G.I.G! Meteor, diizinkan! Invisible Phoenix! Power maksimum! Dari atas ada sesuatu! Aku, makhluk planet Emperor! Ryu, George, Marina, Mirai! Rasakan itu. Inilah hasil yang kalian pilih. Hahaha.